Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. Volvo telah mengumumkan pembaruan untuk koleksi mobil listriknya. Pembaruan ini termasuk XC40 Recharge, yang menerima penyegaran jangka menengah yang memperkenalkan fascia depan baru, diikuti oleh beberapa fitur lainnya, dan juga meluncurkan versi entry-level C40 Recharge dengan motor listrik tunggal. Membutuhkan mata yang terlatih untuk membedakan isi ulang XC40 yang diperbarui dari model yang saat ini dipamerkan. Perhatikan baik-baik dan Anda akan melihat bahwa bagian bawah bumper depan lebih halus, aksen torch hammer pada lampu depan lebih terlihat, dan sisipan sewarna bodi menggantikan tampilan klasik bingkai grill. Perubahan tersebut menghadirkan crossover baterai listrik dengan C40 Recharge dan versi XC40 tanpa muatan, yang akan mendapatkan bumper depan lebih dipahat, aksen torch hammer di lampu depan lebih jelas dan sisipan sewarna bodi yang menggantikan tampilan klasik dari bingkai grill. Perubahan ini membawa mobil crossover bertenaga baterai listrik tersebut sejalan dengan C40 Recharge dan dengan versi non-recharge dari XC40, yang menerima bumper depan nip and tuck pada November tahun 2021. Volvo juga mencatat bahwa pembeli juga dapat memilih jok, warna eksterior, dan ban baru. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. Model XC40 Recharge juga mendapatkan teknologi pencahayaan pixel LED. Sistem ini didasarkan pada elemen LED yang dikontrol secara otomatis yang menerangi jalan di depan tanpa menyilaukan pengemudi lain, di mana cahaya berada di antara balok tinggi dan rendah.
Sementara teknologi itu sendiri telah ilegal di Amerika selama bertahun-tahun, Departemen Perhubungan AS dikatakan sedang mengerjakan undang-undang untuk mengatur lampu LED. Merilis C40 Recharge, motor tunggal C40 Recharge sekarang tersedia sebagai versi penggerak roda depan dengan motor listrik tunggal, alternatif yang lebih murah daripada model roda 4 motor ganda. Versi ini dilengkapi dengan baterai lithium-ion 69 kWh dan memiliki jangkauan maksimum sekitar 270 mil, yang juga diuji di Eropa. By the ocean blue, every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly. Volvo mencatat hanya membutuhkan waktu sekitar 32 menit untuk mengisi baterai dari 10% menjadi 80% saat diisi dengan teknologi Quick Charge. Namun perusahaan itu sendiri tidak memberikan informasi teknis, seperti berapa tenaga kuda yang dihasilkan mesin kendaraan tersebut. Sebagai perbandingan, C40 Recharge bermesin ganda dilengkapi dengan baterai 78 kWh dan menghasilkan 402 tenaga kuda dan torsi 487 pound-feet. Diperkirakan jarak tempuhnya 225 mil dan beratnya sekitar 4.740 pound. Volvo juga telah mendesain ulang level trim untuk mengurangi kerumitan dan memudahkan pembeli untuk menyesuaikan mobil mereka. Harga untuk model seri 40 yang diperbarui belum diumumkan, dan belum ada mobil lain yang diumumkan untuk pasar AS, di mana informasi terbaru diterbitkan pada musim semi. It's in these moments.